Oke, ini adalah algo untuk middle age. Ya, bisa Anda pause dan dicatat satu persatu. Oke. Middle age yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan middle age ini di sini dan di sini. Oke. Kalau posisi kanan dan kiri tidak memerlukan aku seperti itu. Fungsi daripada aku pertama adalah memindah dari target, maaf, dari buffer piece ke target dengan posisi terflip. Untuk yang posisi tidak terflip, kita hanya menggunakan M2 itu aja. Jadi dia posisi buffernya pindah ke target dalam posisi tidak terflip. Oke. Kalau kita akan memindah posisi buffer ke target dalam posisi flip, kita harus menggunakan algo seperti ini. Kita coba algonya. Lihat. Sudah masuk ke targetnya dalam posisi terflip, bukan putih di atas lagi, tapi putih merah yang di atas. Oke. Oke, kita reverse algonya. Oke. Untuk algo 2, 2A dan 2B punya fungsi yang sama, yaitu memindah buffer piece ke posisi di belakangnya. Untuk algo 2A dipindah ke belakang dalam posisi terflip, sedangkan algo 2B pindah ke belakang tanpa di flip. Sedangkan untuk algo 3A memindah buffer piece ke piece di atasnya. Untuk algo 3A memindahkan piece buffer piece ke piece di atasnya dengan posisi terflip. Sedangkan algo 3B memindah buffer piece ke atasnya dalam posisi tidak terflip. Kemudian untuk parity, algo parity ini kita tidak perlu untuk melihat atau mengecek sesuatu yang spesifik. Kita cukup mengetahui bahwa begitu posisi perhitungan kita adalah ganjil. Yang saya maksud di sini ganjil adalah posisi putih, center putih di atas. Setelah cycle edge kita selesai semua dan posisi putih di atas, maka langsung aja gunakan algo parity untuk mengembalikan posisi putih ini ke bawah lagi dan kuning kembali ke atas. Itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke. Masing-masing algo fungsinya seperti itu, bisa dicoba sendiri-sendiri.